dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Kebaktian pada hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memuji Tuhan, Kau Allah benteng yang baka. Kau Allah benteng yang baka, suwa kaya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima seru, sembah, dan pujian kami, dan kiranya nama-Mu dipermuliakan. Hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menganugerahkan kepada kami hikmat pengertian melalui nanti kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan bertahta, Tuhan hadir di tempat ini, sehingga sungguh kami semua jemaat boleh mengatakan Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyi Juru Selamat Kita Yang Besar. Kawan satu melawan.
Kita akan membuka kitab suci dan masuk dalam pujian bertanggapan. Kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal kelima ayat 9 sampai 19a. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 19a. Saya akan membaca ayat ke-9, jemaat sekalian membaca ayat ke-10, demikian kita akan bertanggapan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Apana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia memenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon dan sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan menjadi pelaku firman. Mari kita menanggapi pembacaan firman, kita menyanyikan lagu nomor 3, kita nyanyikan bait pertama dan bait kedua, "Ku Dengar Suaramu." Memperhatikan beberapa warta. Jemaat sekalian, yang pertama akan ada streaming Reform Injili di dalam minggu akan datang. Seperti minggu-minggu sebelumnya kita sangat diberkati. Marilah kita bersama-sama menyimak
streaming yang akan dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis akan diputarkan eksposisi Surat Ibrani dari Pendeta Stephen Tong. Lalu kemudian di hari Jumat saya mengundang jemaat sekalian untuk hadir di tempat ini untuk boleh mengikuti pemahaman Alkitab yang akan dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede. Beliau akan membawakan satu tema mengenai jalan sempit menuju surga. Jumat 27 Januari kita akan mulai, di pengumuman masih dicantumkan kapel Hosana, tetapi kita akan memakai kapel Agape pukul 18.30. Dan saya juga mengundang jemaat sekalian untuk berdoa bersama di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 7 pagi kita mengadakan persekutuan doa, dan gereja yang bertumbuh, gereja yang sejati adalah gereja yang berdoa. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita bersama-sama untuk berdoa, karena kekuatan gereja bukan dilihat dari bagaimana jemaat hadir dalam ibadah saja, tetapi juga bagaimana jemaat bertumbuh di dalam doa. Jam 7 pagi hanya fisik, kita akan berlutut di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, berikutnya akan ada pengajuan pemberkatan nikah. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang segera akan menikah dan penuh dengan sukacita. Yang pertama, kita akan melihat Adi Prasetya Prana Manggala dan Kalista Adriana. Jadi mereka akan melangsungkan pemberkatan nikah pada Sabtu 28 Januari pukul 10 di Kapel Agape. Berikutnya, kita mendoakan Saudara Erwin Surya Buntoro dan Saudari Marcella Angelika Sumitro. Mereka jemaat di pusat tetapi akan meminjam gedung GRI Kelapa Gading karena pada hari yang sama ada banyak pernikahan di gedung pusat. Lalu kemudian Sabtu 28 Januari pukul 11 Saudara Hans Alexi Chandra dan Saudara Elisa Kristina Nawawi. Saudari Elisa ini adalah putri dari Pak Karnadi, ya, Pak Didi yang sering bertugas di bagian sound system. Jadi Bapak Ibu boleh mendoakan ketiga pasangan yang mengajukan permohonan nikah gerejawi. Berikutnya akan ada acara khusus dari Sofilia Fine Art Center. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam khususnya dalam masa-masa Imlek, saudara bisa menghadiri acara khusus. Kami pernah rombongan hamba Tuhan dibawa Pak Tong pergi, lalu Pak Tong tanya, ini kilin ya, patung macan itu. Coba yang laki mana, yang perempuan mana? Saya pikir ternyata ada gendernya gitu ya. Selama ini enggak kepikir gitu, dari mana saya lihat-lihat, bedanya di mana? Oh ternyata itu ada bedanya, ada simbolnya melambangkan sesuatu. Nah burung phoenix itu maknanya apa, ikan mas koki kenapa, kenapa ada bunga-bunga tertentu. Jadi Bapak Ibu yang ingin lebih mendalami lagi, lebih mengerti kekayaan budaya yang sangat beragam, dan saudara pengen belajar ada makna-makna tertentu yang sangat indah di dalam semua simbol yang ada, silakan mengikuti acara pada tanggal 15, 29, dan 5 Februari di Aula Simfonia Jakarta. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada seminar yang akan diselenggarakan oleh STTRII. Kita akan mengikutinya, ini yang streets ya, ini STTRII punya seminar dari Profesor Yuda, akan membawakan seminar mengenai teologi reform, kehadiran dan penyebarannya di bumi Indonesia. Profesor Yuda ini adalah murid Pak Stephen Tong yang pada awal-awal melayani bersama di dalam gerakan reform Injili, dan Bapak Ibu mungkin pernah membeli buku Sistematika Teologi Louis Berkhof dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi karya yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang itu yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Profesor Yuda. Beliau akan membawakan seminar pada hari Selasa pada jam 7 sampai jam 9 di Kapel Hosana. Satu tema yang sangat jarang diberitakan mengenai teologi reform, kehadirannya dan penyebarannya di bumi Indonesia. Mari kita bersama-sama menghadiri. Berikutnya akan ada seminar dari STEMI dan juga dengan HOPE. Pak Michael Densmore dan Ibu Lingkan akan membawakan satu tema mengenai memberitakan Injil kepada rekan-rekan yang mengalami difabilitas.
Jadi Bapak Ibu sekalian, Injil diberitakan kepada semua, termasuk kepada rekan-rekan kita yang mengalami difabilitas. Bagaimana memberitakan Injil kepada teman-teman yang mengalami difabilitas? Saudara perlu diperlengkapi dan silakan menghadiri baik Pak Michael Densmore maupun Ibu Lingkan, dua-duanya orang yang punya jiwa dan hati kehangatan memberitakan Injil. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita ada berita duka, telah meninggal pada Selasa 17 Januari yang lalu Ibu Luciana Sutanto. Dan beliau sudah dikebumikan pada hari Kamis yang lalu. Ibu Luciana ini adalah mama dari penatua Paulus Agus dan juga mama mertua dari Ibu Lina Runtuwene yang sering melayani sebagai organis. Dan juga Ibu Luciana adalah nenek dari Pendeta Ivan Raharjo. Kami segenap jemaat GRII mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka kepada Pak Paulus, Ibu Lina, dan juga Pendeta Ivan Raharjo. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mengenai katekisasi Angkatan 66 akan dijalankan juga pada hari ini. Jadi silakan saudara boleh mendaftar atau langsung menuju ke tempat dan mendaftar di tempat. Ada nomor-nomor yang bisa dihubungi, baik dari saudari Sharon, Pak Yesaya, dan juga Pak Harta. Silakan saudara juga nanti setelah kebaktian boleh langsung datang ke tempat untuk mendaftar. Dan selain katekisasi Angkatan 66 juga akan dibuka kelas pranikah. Jadi kelas pranikah akan segera dimulai pada hari Sabtu. Sabtu tanggal 28 Januari kelas pertama pukul 16.30. Bagi saudara yang merencanakan pernikahan di dalam waktu mungkin akhir tahun atau tahun depan, silakan segera mengikuti kelas pranikah. Demikian warta pada hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu nomor 3, bait yang ketiga, dan setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Sejenak di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dan kita minta Tuhan melayakkan kita melalui anugerah-Nya untuk datang dan bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita dengan tenang berdoa dalam hati. Bapa dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati, kami mengakui dosa-dosa kami. Kami yang seringkali dikuasai oleh kemalasan, kami yang dikuasai oleh keegoisan, kami yang mementingkan diri sendiri, kami yang terus melakukan kehendak kami dan bukan kehendak-Mu. Kami yang mencari nama bagi kami sendiri dan lupa akan nama-Mu. Kami yang sudah ditebus dari dosa, diselamatkan dan beroleh segala yang baik dari Tuhan, tetapi seringkali masih tergoda untuk hidup di dalam cara lama, cara dunia yang berdosa, yang diikat oleh segala pengajaran nenek moyang yang tidak bertanggung jawab kepada-Mu. Tuhan ampunilah kami, biarlah pikiran, hidup, perasaan, hobi kami, waktu luang kami, segala yang ada, boleh kami makin abdikan untuk kemuliaan nama-Mu.
Tuhan ampuni kami, dan biarlah kami makin terus bertumbuh di dalam kekudusan. Kiranya emosi tidak menjadi Tuhan kami. Kiranya kesenangan bukan menjadi Tuhan kami. Kiranya Kristus hari makin hari menjadi Tuhan atas kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan bersyafaat. Tuhan kuatkan kami dan ajar kami menjadi seorang pendoa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama buka suara. Kita akan berdoa untuk Tiongkok. Kita berdoa untuk puluhan juta orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa mereka dipakai Tuhan memberitakan Injil. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang Tiongkok yang menerima Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk puluhan juta orang yang sudah dimenangkan oleh Injil Kristus Yesus. Ketika diberitakan, menarik banyak orang untuk datang. Hari ini kami mau berdoa untuk negara Tiongkok, untuk puluhan juta orang yang mengenal Engkau. Biarlah ya Tuhan, Kau juga boleh memakai mereka untuk lebih rajin lagi membagikan iman mereka, sehingga lebih banyak lagi orang mendengar Injil Kristus Yesus, dan mereka boleh dimenangkan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya setelah dimenangkan, mereka tidak diikat oleh segala macam pengajaran sesat, oleh segala roh-roh yang berkeliling untuk menyesatkan bangsa-bangsa, tetapi biarlah mereka berjumpa dengan kebenaran sejati. Dan kiranya Tuhan juga boleh memakai semua media yang ada, melalui streaming khotbah-khotbah Pendeta Stephen Tong yang disebarkan ke seluruh Tiongkok, untuk boleh menggembalakan mereka dan mereka boleh kembali kepada Injil yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk STT Mandarin, sebuah beban dari Pendeta Stephen Tong, orang-orang yang sudah dilatih di sini untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita doakan mereka sehingga mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan di kemudian hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk STT Mandarin, untuk orang-orang Tionghoa yang sudah dilatih dan dipersiapkan untuk pergi memberitakan Injil, menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang sudah menjadi beban yang Tuhan sudah berikan pada Pendeta Stephen Tong, yang sudah terus dikerjakan, biarlah Tuhan boleh memakai orang-orang yang dilatih, dididik. Tuhan beri mereka kuasa untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang akan berperang bagi kerajaan surga, yang menantang dan menghancurkan pekerjaan si jahat untuk membawa kemuliaan bagi Kristus. Pakai mereka ya Tuhan, dan berikan mereka bijaksana, perlengkapan yang cukup di dalam sekolah teologi untuk boleh berperang bagi kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk orang-orang Tionghoa yang hari ini merayakan Imlek di Indonesia. Biarlah pada waktu mereka berkumpul dengan keluarga, mereka bersuka cita, biarlah mereka boleh menjadi saksi, khususnya mereka yang percaya kepada Tuhan. Hidup keluarga mereka menjadi saksi, dan mereka juga boleh memberitakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah pertemuan keluarga. Mari kita berdoa untuk kesaksian keluarga-keluarga Kristen di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang keturunan Tionghoa di seluruh dunia yang hari ini merayakan Imlek. Akan ada banyak pertemuan-pertemuan dengan keluarga. Ini adalah momen untuk belajar mengasihi, belajar memperhatikan, dan belajar juga untuk bersaksi. Kiranya keluarga-keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, boleh bersaksi, dan hari ini boleh menjadi kesempatan di mana Injil Kristus Yesus disaksikan, atau contoh dan teladan daripada kehidupan Kristen boleh dinyatakan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, berkati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita juga berdoa untuk orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Biarlah mereka diberikan hati juga mengasihi bangsa ini, dan khususnya orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, mereka boleh menjadi saksi dan mengusahakan shalom bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk orang-orang keturunan Tionghoa juga yang ada di Indonesia. Boleh bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa yang lain, seluruh suku yang ada di Indonesia, mempunyai cinta akan bangsa dan berjuang bagi shalom. Bukan bagi kantong sendiri, bukan bagi untung rugi sendiri, tetapi meneladani orang-orang kudus sepanjang zaman. Boleh melayani bangsa ini, boleh menjadi pembawa shalom, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa dalam surga, demikianlah seru doa kami. Kami percaya pada waktu kami berdoa, Allah mendengar dan Allah mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Beri kami hati yang senantiasa penuh dengan sukacita karena doa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan
memuji Tuhan. Dengan lagu nomor 3, kita akan menyanyikan bait pertama dan kedua, dan sementara itu paduan suara akan mempersiapkan diri untuk membawakan pujian bagi kita. Oh,
Kita kembali memuji Tuhan. Ku dengar suaramu, kita akan nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Kita lanjut bait ketiga, ada pengumuman lanjutan bahwa kelas katekisasi tanggal 22 hari ini ternyata diliburkan, Saudara ya. Jadi akan dimulai lagi tanggal 29. Sekali lagi, kelas katekisasi pada hari ini diliburkan, akan dilanjutkan pada tanggal 29, yaitu minggu akan datang. Kita kembali lanjutkan bait ketiga, darahmu menebus. Sekalian, ada program yang unik dari Streets. Streets mengadakan public lecture yang kali ini temanya adalah apologetika. Jadi ada apologetics series. Saudara mungkin tanya, apa itu Pak apologetics series? Jadi apakah ini semacam apotik atau apa gitu ya? Jadi apologetics itu berasal dari kata bahasa Yunani, lalu menjadi bahasa Inggris kurang baik ya, apologize, kayak minta maaf. Padahal sebetulnya ini adalah bukan permintaan maaf, tapi misalnya dalam 2 Petrus dikatakan, kalau ada orang tanya sama kamu, kamu harus bisa memberikan pertanggungjawaban secara rasional akan iman kamu. Jadi apologetika adalah semacam sesuatu pertanggungjawaban. Kalau orang tanya sama saudara, kamu kenapa percaya Tuhan? Tuhan kan gak kelihatan. Ya kan? Tuhan gak kelihatan, bagaimana kamu percaya? Gak masuk akal. Nah, ketika saudara memberikan pertanggungjawaban, karena iman kita bukan iman buta, agama Kristen bukanlah bersandarkan kepada sesuatu yang bersifat mitos, tapi kenyataan dan kebenaran. Dan kalau sandarannya kebenaran, bisa dijelaskan secara rasional. Maka kuliah ini akan memperlengkapi kita, Bapak Ibu sekalian. Sudah dimulai pada tanggal 17 Januari yang lalu, tetapi karena ini bentuknya adalah semacam sesuatu kelas yang mandiri, jadi saudara masih bisa mengikuti pada tanggal 25 Januari nanti ya. Jadi yang pertama adalah proof of God's existence, fact or myth. Ini dibawakan oleh Pendeta Jimmy Pardede minggu yang lalu. Jadi mengenai bukti-bukti akan Allah, ada bukti kosmologis, bukti ontologis, ada berbagai macam bukti. Nah, minggu ini berbicara mengenai tritunggal ya, three bad ways to explain the Trinity and a good one. Jadi saudara bisa mengikuti, lalu ada macam-macam saudara, ada mengenai divine sovereignty and human freedom.
kalau memang Allah itu berdaulat, apakah manusia ini bebas? Seorang bernama Sartre mengatakan, kalau kamu mau bebas, kamu harus meniadakan Allah terlebih dahulu. Apakah benar kalimat-kalimat seperti itu? Jadi saudara silakan mengikuti seri yang sangat menarik dari Streets ini. Pendaftaran bisa saudara lakukan melewat link yang tercantum di brosur. Ya. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita mempersiapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Ku dengar suaramu, bait pertama. Saudara-saudara, selamat tahun baru Imlek. Di mana-mana engkau melihat kongsi facai. Maksudnya, semoga-moga jadi kaya. Semoga-semoga jadi untung banyak. Tetapi itu bukan cara mengaturkan tahun baru bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau semua jadi kaya, kayanya dari mana? Saya dapat kaya dari uangmu, kamu kaya dari uangku, uangku, uangmu semua diambil orang lain, semua rugi atau semua untung? Semua pikir semua untung, untungnya dari orang lain. Tapi semua untung berarti pasti ada orang yang rugi, baru ada orang untung. Yang rugi, rugi dari mana? Kalau sudah rugi masih bisa hidup lagi. Atau rugi tetap bisa hidup, ada kekayaan dari orang lain. Kalau saya dirugi orang lain, saya menguntung dari yang lain lagi. Yang lain dirugikan oleh saya, lalu dapat untung dari lain lagi. Akhirnya seluruh dunia untung, siapa yang menjadi rugi? Ini pikiran dari kecil saya tidak habis-habis merenungkan. Akhirnya jawabannya, semua kekayaan, semua orang untung dari Tuhan. Amin. Kok mungkin Tuhan tidak kerja apa-apa kok? Kok bisa semua untung dari Tuhan? Justru Tuhan sudah kerjakan apa-apa, baru mungkin ada orang untung. 300 tahun yang lalu di Inggris banyak pertambangan batu bara. Karena mereka mau mempercepat produksi pabrik di dalam revolusi industri. Maka orang diundang untuk kerja, yang kerja mati-matian bikin mesin. Bikin mesin mati-matian produksi kain dan pakaian yang di jual ke seluruh dunia. Akhirnya orang Inggris dapat uang kekayaan yang luar biasa. Kekayaan itu berjalan terus, tambangnya habis, 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 makin kurang, pertambangan makin lesu, akhirnya abad ke-20 pertengahan pertambangan batu bara di Inggris habis. Sesudah gitu, mereka mesti mengimpor batu bara dari luar negeri. Jadi yang kaya supply kepada yang miskin. Yang miskin adalah negara-negara yang sudah dahuluan kaya. Dulu kaya, sekarang miskin. Sekarang miskin mau kaya lagi, tidak bisa. Dulu menjajah dapat uang. Sekarang tidak berani jajah lagi, uang tidak ada.
dari negara barat mulai miskin, miskin, miskin. Karena terlalu banyak industri yang dikerjakan, karena banyak batu bara alam bumi yang dipakai, sekarang mulai miskin. Lalu saya mau tanya, yang untung manusia, yang rugi siapa? Tuhan. Tuhan kasih batu bara, manusia bikin habis. Tuhan kasih nikel, manusia bikin habis. Tuhan kasih emas, kasih perak, kasih besi, kasih baja, kasih stengkul, kasih apa saja. Itu semua kekayaan dari Tuhan. Bukan manusia pintar. Kalau Anda saya kirim ke Kutub Utara, semuanya itu es. Kamu pintar dagang pun di situ, kecuali makan dari tangkap ikan, tak bisa hidup. Orang yang dekat laut, jual seafood, untungnya uang dari ikan-ikan yang dibunuh. Dari kepiting-kepiting, dari udang-udang yang disembelih. Nah itu semua kepiting udang dan semua ikan bukan dari manusia, dari Tuhan. Untung dari Tuhan secara direct atau untung dari Tuhan secara indirect, semua kekayaan, keuntungan manusia berasal dari Tuhan. Kalau mengerti itu, baru engkau mengetahui yang disebut kongsi facai, sebenarnya mau apa? Tahun baru Imlek, tahun baru orang Tionghoa semua mengharapkan orang lain kaya. Kalau tidak ada uang, bagaimana bisa hidup? Misalnya ini kali saya undang ratusan orang, nanti malam makan, anak-anak mereka aja, semua mesti dikasih angpau. Hanya angpau saja lebih 100 juta. Jadi bagaimana kalau tidak ada uang? Kita perlu uang. Uang dari mana? Uang dari sini, dari sana. Semua kekayaan, semua keuntungan berasal sumbernya dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, manusia di dunia hidup selalu menginginkan. Nah istilah menginginkan ini akan menjadi upacara berdoa di dalam agama. Saya ingin uang, Tuhan saya minta harta. Saya menginginkan kekayaan, Tuhan kasih saya uang yang banyak. Semua yang kita inginkan akan berwujud menjadi upacara berdoa di dalam agama. Dan hari ini, hari tanggal 1 Imlek, tanggal 1 Sinca atau tahun baru orang Tionghoa, kita datang ke kebaktian selain bersalam-salaman, selamat tahun baru, selamat tahun baru. Kita juga berdoa kepada Tuhan, berkatilah saya dengan memberikan apa. Nah istilah apa itu bisa diisi dan isi itu membuktikan apa yang kau inginkan di dalam hidupmu. Setiap orang ada keinginan, ada orang lebih ingin kaya daripada kuasa. Ada orang lebih ingin kuasa dari kaya. Ada orang lebih ingin seks daripada kuasa dan kaya. Ada orang lebih ingin nama besar dari seks dan kekuasaan. Nah di dalam dunia ini kita menuntut nama, menuntut kuasa, menuntut harta, menuntut pengaruh, menuntut kedudukan yang tinggi. Itu semua menjadi common desire, menjadi keinginan umum yang diminta oleh setiap orang. Pagi ini saya akan bicarakan tentang keinginan manusia yang dikabulkan Tuhan. Itu yang sejajar dan yang waras mestinya bagaimana. Tuhan memberikan kita waktu dan setiap tahun lewat kita tambah satu umur, tambah satu tahun, tambah satu usia. Dan kita tidak lebih dari 100 kali mengganti kalender di atas tembok rumah kita dengan tangan sendiri. Kalender yang lama diturunkan, kalender yang baru dipasang dengan tanganmu sendiri. Mengganti kalender bisa 100 tahun, 100 kali atau tidak. Kebanyakan tidak. Banyak orang kemarin masih ada. Pagi ini sudah meninggal. Banyak orang tahun lalu masih hidup. Tahun ini sudah tidak ada. Karena hidup itu terbatas. Semua 1, 2, 3.
usia itu terbatas semua. Waktu yang kita miliki terbatas. Tetapi hidup kekal kita harus menang atas penggeseran waktu. Harus menang akan pengguguran waktu. Baru kita menyatakan iman Kristen yang sejati. Iman Kristen yang sejati, iman yang mengalami hidup kekal. Iman Kristen yang sejati, iman yang menggugurkan sejarah. Ini semua kalimat besar sekali. Di dalam tahun baru, kira-kira bulan lalu, kita telah, baru 20 berapa hari yang lalu, kita telah melangsungkan akhir tahun dan tahun baru di dalam kebaktian di sini, dua kali kebaktian. Sudah mendadak, sekarang tiba Imlek, tahun baru orang Cina tiba. Saudara-saudara, kebudayaan Cina menurut Sir Arnoy Toynbee, sejarawan terbesar di dalam abad ke-20 dari orang Inggris. Dia mengatakan adalah sejarah yang paling agung karena selama 5.000 tahun orang Tionghoa bagaimana peperangan dalam, bagaimana bertarung di dalam bangsa sendiri, tak pernah kehilangan bangsa itu lenyap dari sejarah. Banyak negara lain sudah lenyap, tidak ada lagi. Bahkan Yahudi pernah berhenti kerajaan atau hidup politik mereka hampir 2.000 tahun baru kembali. Ada yang dinamakan negara Israel, dibangunkan kembali di dalam tahun 1948 di bawah PBB. Tapi Tiongkok tak pernah. Tiongkok tak pernah kehilangan kuasa politik regim, tak pernah berhenti keberadaan bangsa selama 1.000 tahun, terus turun, terus temurun, terus sampai abad ketua puluh masih ada. Itu sebab dianggap oleh Arno Toynbee beberapa bangsa yang tak pernah kehilangan kebudayaan hanya Tiongkok, India, dan Jepang dan sebagainya. Ini negara yang luar biasa kebudayaan. Tapi saudara-saudara, semenjak 1860, Tiongkok mulai harus tunduk sama Barat. Karena waktu itu Tiongkok sudah lemah di dalam kekuatan militernya, di dalam kekuatan armadanya, di dalam kekuatan angkatan lautnya, sudah tidak sanggup melawan. Sehingga Inggris mengirim kapal perang masuk ke kota-kota di Shanghai, di Guangzhou, di tempat dekat Hong Kong. Mereka meluncur ke meriam yang besar. Akhirnya pemerintah Manchuria mentaklukkan diri, mengaku kekalahan, dan seperti setengah dijajah oleh orang Inggris. Waktu itu seorang jenderal Inggris namanya Jenderal Macartney, dia tulis surat kepada Ratu Victoria di Inggris. Kita tidak usah takut Tiongkok. Meskipun dulu Tiongkok negara paling besar, paling kuat di seluruh dunia. Tapi sekarang saya terus terang, saya tidak gentar Tiongkok lagi. Karena orang Tiongkok sudah mempunyai armada angkatan laut yang teknologinya ketinggalan 183 tahun. Di dalam 183 tahun ini, Tiongkok terus mundur. Sekarang kekuatan mereka sudah lemah sekali. Maka kalau sekarang kita perang, kita pasti menang. Kita akan melunakkan Tiongkok, menghancurkan tentara mereka. Dan kita akan menang Inggris atas Cina. Surat itu sampai di Ratu Inggris yang namanya Victoria. Dia bilang kalau begini berani saja perang sama Tiongkok. Tahun 1840 Inggris benar-benar menggempur Cina. Akhirnya Cina cepol. Tentara Cina kalah. Kapal terbang, kapal laut
yang dari Cina dibakar dan banyak orang Cina ditawan, Cina menyerah dan Tiongkok mulai lemah. Dari tahun 1840 Cina menjadi negara lemah, lemah, lemah. Akhirnya Barat mau apa? Iya. Mau apa? Iya. Mau apa? Cina cuma taat, iya. Sampai tahun 1949. Berarti lebih 100 tahun kemudian, Cina membangkit seorang yang galak sekali, yang berani luar biasa, yang berani lawan seluruh dunia, namanya Mao Zedong. Setelah Mao Zedong bangkit, orang Cina hore hore. Sekarang sudah ada putra Cina berani lawan sama balak. Dari 49 Mao Zedong berusaha pelan-pelan masuk ke wilayah politik yang bikin Barat takut sama Cina. Merebut kembali kemuliaan yang pernah dimiliki di Cina 109 tahun yang lalu. 109 tahun yang lalu, 1840, duta besar Inggris kalau mau ketemu Kaisar Tiongkok, mereka tidak bisa langsung buka pintu masuk. Minta tolong, sampaikan kepada Sri Baginda bahwa saya kiriman dari Ratu Victoria mau bertemu dengan Raja Cina. Peraturannya mau bertemu lutut dulu. Jadi orang Inggris mesti lutut di hadapan orang Cina. Pertama kali lutut, kepala mesti mengetuk tanah dengan bunyi tuk, tuk, tuk tiga kali. Berdiri, jalan lagi. Sudah tidak langka, lutut kedua kali. Kepalanya bunyikan di atas tanah, tuk, 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 selesai. Berdiri, jalan lagi tiga langkah. Untuk ketiga kali, lutut lagi. Kepalanya ketuk akan tanah tiga kali. Itu namanya san kui jiu kou. Maksudnya, lutut tiga kali, ketuk kepala sembilan kali. Sesudah itu, boleh lihat raja. Waktu itu Tiongkok besar sekali. Inggris kecil sekali. Perancis kecil sekali. Belanda kecil sekali. Jerman kecil sekali. Maka mereka untuk menyenangkan Tiongkok mesti kirim hadiah yang besar, memberikan sesuatu produksi yang paling indah. Dan waktu itu produksi yang paling indah daripada Inggris, dari Jerman, dari Perancis, bukan kain. Karena sutra Tiongkok jauh lebih baik dari kain Eropa. Mereka juga tidak bisa kirim barang-barang apa yang bisa dikirim, lonceng besar. Lonceng yang tiktok, 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 tiktok jalan. Wah, bikin Raja Tiongkok senang sekali. Saudara kalau ada waktu ke Beijing, mengunjungi istana di Beijing, saudara bisa melihat antik-antik yang paling indah sudah tidak ada. Karena dibawa ke Taiwan tahun 1949. Antik-antik yang tidak bisa bawa, yang besar-besar. Dan bukan antik dari Cungkwa, tidak dibawa ke Taiwan. Sisanya lonceng-lonceng besar. Sekarang kalau saudara ke Taipei, melihat Museum Kebudayaan Tiongkok 5.000 tahun. Engkau ke Beijing melihat museum dari kebudayaan Tiongkok 5.000 tahun. Yang di Taipei, porcelain dan perunggu yang paling penting ada di Taiwan. Tetapi di Tiongkok yang ada yang penting sudah ambil habis. Sisanya lonceng-lonceng besar yang tak bisa dibawa masih di situ. Saya mau tanya, siapa di antara saudara pernah ke Beijing? Pernah melihat museum di Beijing? Coba angkat tangan. Tidak ada. Semua sudah tidak tahu kebudayaan Tiongkok. Lonceng dari Italia, Perancis, Belgia, Jerman, Rusia, Inggris yang terbaik sekarang ada di Beijing. Lebih bagus daripada yang di London, di Perancis, di Paris. Saya sendiri sudah lihat dua kali di dalam Istana Beijing masih ada peninggalan
lonceng-lonceng yang paling indah di dunia di museum di Istana Beijing. Nah, saudara-saudara, setelah Mao Zedong, nah ini istana yang dibangun 650 tahun yang lalu oleh seorang kaisar nama Yongle, dan seluruhnya 56 hektar di dalam seluruh bagian kota Beijing. Di sini ini ada tempat-tempat di mana bertemu dengan duta besar, tempat perjamuan dengan besar internasional, dan tempat garden yang belakang yang hitam itu sedikit pohon. Tempat di mana kaisar bertemu dengan semua orang dan duta besar yang luar negeri, dan tempat dia bekerja tidak boleh ada pohon. Coba tayangkan sekali lagi. Karena apa? Di depan itu kalau ada pohon, mungkin orang simpan di belakang daun pakai panah membunuh. Maka untuk menghindarkan nasi-nasi di paling kiri situ, kiri ya, depan maju terus, yang belakang hitam itu pohon, yang depan lagi, depan lagi, depan lagi, depan maju ke depan, mananya itu lagi paling depan, itu tidak boleh ada pohon karena takut nasi-nasi. Nah, ini dibikin menurut astronomi di langit, bintang mana, lalu depannya, pinggirnya apa. Dari cara Allah memerintah alam semesta menjadi kopi di dunia, manusia meminta akan seluruh dunia. Dan saudara-saudara, di paling atas ini jalan raya. Dan di situ jalan yang penting itu dinamanya belakangnya istana. Di depan yang seberangnya ini, itu ada jalan yang besar, itu Tiananmen Square. Nah, saudara, inilah istana terbesar di seluruh dunia, dibangun oleh seorang kaisar namanya Yongle. Jadi pada waktu Yongle, Tiongkok meningkat menjadi negara paling kuat di dunia. Sampai sebelum Mao Zedong, Tiongkok menjadi negara yang paling lemah di dunia. Sehingga kalau orang Barat mau ngomong apa, Tiongkok cuma bilang iya, iya, iya. Setelah Mao Zedong, dia mengatakan, kita berani lawan Barat. Orang Tiongkok sudah berdiri sendiri, tak usah takut. Maka di situ kuasa mulai mengalih dari Barat ke Timur. Tiongkok mulai memberontak, tidak takut lagi imperialisme. Sehingga sama seperti Indonesia takluk ke Belanda 350 tahun. Setelah Soekarno, dia berusaha bangkit berdiri melawan Belanda. Tetapi sampai sekarang Indonesia masih kurang kaya, kurang kuasa, dan berani lawan terlalu besar. Tapi Tiongkok berani. Setelah Beijing diperintah oleh kuasa Mao Zedong, 30-40 tahun kemudian, satu buku yang diterbit namanya Chinese Can Say No to West. Orang Cina boleh bicara tidak kepada orang Barat. Buku itu saya memiliki. Beberapa 10 tahun kemudian, satu buku yang kedua tulis, Chinese still can say no to the West. 中国可以说不, 中国还可以说不. Buku pertama, Tiongkok boleh bicara tidak kepada Barat. Buku kedua, Tiongkok tetap boleh membicarakan tidak kepada Barat. Waktu itu Barat mau apapun, Tiongkok tak mau taat. Akhirnya Amerika buhat sama Tiongkok. Inggris tidak berdaya melawan Tiongkok. Prancis tidak berani sama Tiongkok. Pada tahun 72, Amerika yang takluk, yang tunduk, yang kirim Nixon ke Tiongkok. Bukan Mao Zedong pergi minta damai sama Amerika. Amerika yang minta damai sama Tiongkok tahun 72. Presiden Nixon pertama kali ke Tiongkok atas penganjur seorang namanya Henry Kissinger. Henry Kissinger menjadi pendamai, menjadi pengusul, penasehat. Barat takluk dululah. Kalau Tiongkok begitu keras,
mari kita tunduk. Maka Presiden Amerika ke Tiongkok, Presiden Tiongkok tidak mau ke Amerika. Akhirnya Tuhan berkata, siapa kamu? Kamu hanya manusia yang berusaha mempermainkan rencana Tuhan. Tuhan hukum cilaka tiba. Saudara-saudara, 3 tahun yang lalu pandemi mulai keluar. Orang kira, aduh tidak apa-apalah, itu cuma flu kok. Itu cuma sakit batuk flu. Tetapi begitu Tuhan menghukum, langsung Delta membunuhkan ratusan ribu orang. Sebenarnya 13 tahun yang lalu sudah SARS. Masih ingat SARS? Masih ingat SARS? Orang muda tak tahu. Orang tua ingat. Waktu SARS mati hanya berapa puluh ribu saja. Bikin heboh 200 negara. Tetapi sesudah 13 tahun, dikira sudah lewat, Tuhan kasih COVID. Tuhan kasih COVID-19. Lalu di dalam 3 tahun yang mati, sudah jutaan manusia. Sesudah jutaan manusia mati, apakah umat manusia sudah sadar? Sudah merendahkan hati? Banyak orang mulai takut. Lalu Amerika bikin Pfizer. Negara Eropa bikin AstraZeneca, lalu bikin Moderna, dan bikin lagi semua vaksin-vaksin yang lama. Tiongkok bikin Sinovac. Sesudah Sinovac dijadikan menjadi vaksin, semua orang Tionghoa divaksin. Orang Tionghoa sombong, dia kira kesembuhan tiba, Tiongkok nol, tidak ada yang sakit COVID. Caranya kalau menemukan COVID, langsung di karantina. Dan karantina makin lama makin hebat, makin lama makin hebat. Berapa bulan yang lalu, kota Beijing di lockdown. Kota Shanghai di lockdown. Kota Guangzhou di lockdown. Kota Shenzhen di lockdown. Hanya 6-4 kota besar ini saja sudah mempunyai kira-kira lebih daripada 80 juta manusia. Ini kota terlalu besar. Dan dengan di lockdown, Xi Jinping kira Tiongkok menjadi negara paling bersih, tidak ada COVID, dan dia akan menjadi sombong. Tidak tahu kalimat manusia, kekuatan politik manusia tidak sanggup membatas COVID. Maka semua melawan, semua membantah, semua berontak kabar Xi Jinping. 2 bulan yang lalu, pemberontak itu makin tumbuh, makin tumbuh. Meskipun Xi Jinping sudah menang, mendapatkan periode ketiga jadi presiden. Seperti tidak ada orang bisa melawan dia. Tetapi 79 universitas di Tiongkok semua mengatakan kami melawan Xi Jinping. Orang pertama berteriak, Xi Jinping turun! Orang itu sekarang sudah mati atau sudah hilang. Karena ditangkap oleh pemerintah dikerjain. Karena dia berani melawan. Setelah kalimat itu bilang, Xi Jinping turun. Seluruh universitas di Tiongkok semua bicara, Xi Jinping turun. Baru Xi Jinping takut. Setelah Xi Jinping takut, dia langsung mengatakan, no more lockdown. I free you. Semua dibebaskan. Setelah diberi dibebaskan, kira sama seperti Indonesia. Sama seperti Inggris, Amerika sudah free, akan menjadi turun. Tetapi tidak, mendadak COVID di Tiongkok menjalar sampai ratusan juta manusia sakit COVID. Dan tidak tahu bagaimana cara membereskannya. Waktu itu Amerika sudah turun COVID. Karena di Amerika memakai vaksin yang lebih baik. Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan yang lain-lain. Lalu mereka harap jual ini bisa membantu Tiongkok. Tiongkok bilang, kita tidak mau beli. Pfizer terlalu mahal. AstraZeneca terlalu mahal. Moderna terlalu mahal. Semua ditolak oleh Xi Jinping. Setelah semua ditolak, menyatakan Tiongkok lebih hebat, Sinovac lebih hebat, buktinya tidak. Maka sekarang di Tiongkok yang kena COVID, yang ketularan Omikron mungkin sudah lebih 100 sampai 200 juta orang.
dan seluruh dunia ketakutan. Ini orang Tionghoa yang sudah kena COVID, sekarang mau diapain? Xi Jinping bilang lepas, bebas mereka mau mengunjungi Jepang, Korea, Amerika, mana saja silakan buka. Sehingga seluruh dunia ketakutan. Orang Tiongkok yang sudah banyak yang kena COVID, kalau datang ke negara kita kena bagaimana? Kita akan sama-sama mereka tenggelam. Maka mereka perintahkan harus PCR. Setu sudah harus dicek lagi antigen, harus dikarantina. Tiongkok bilang itu menghina orang Tionghoa. Maka mereka bantah lagi. Bukan sadar demikian. Saya setelah baca semua apa yang terjadi, saya menilai, saya membandingkan. Saya nangis kemarin karena ada satu kabar di dalam 80 tahun bangsa Cina akan hilang lebih 70%. Yang tadinya kamu 1,4 miliar akan menjadi 300 juta. Kira-kira lebih dari 1,1 miliar akan mati. Negara ini seperti mau binasa. Saya sedih. Lalu hari ini tahun baru Cina, saya pikir hari tepat Tiongkok sangat bahaya. Kecuali pemerintah Tiongkok bertobat. Kecuali orang Tionghoa kembali kepada Tuhan. Jalankan kejujuran. Jalankan kebenaran. Dan mengikuti apa yang disebut di dalam buku Mika pasal 6 ayat 8. Mari kita membaca. Kitab Nabi Mika di dalam akhirnya dekat perjanjian lama. Saudara bisa cari. Coba cari dengan teliti. Kitab Nabi Mika. Kalau saudara sudah mendapatkan, angkat tangan saya lihat. Anggota GRI cari kitab suci. Kitab Nabi Mika di dalam perjanjian lama. Pasal 6 ayat ke-8. Yang sudah dapat angkat tangan. Kira-kira 25%. Ini kitab Nabi Mika. Pasal ke-6 ayat ke-8. Mari kita membaca. Hai manusia semua, 1, 2, 3. Hai manusia, meliputi Amerika, Rusia, Jepang, Korea, Tiongkok, Indonesia, Arab, Afrika, Argentina, seluruh dunia. Hai manusia. Waduh, saya takut. Ini seruan Nabi untuk seluruh umat manusia. Manusia, apakah yang dikatakan? Sudah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Saudara-saudara, Alkitab banyak perintah. Alkitab ada 10 hukum. Tetapi Mika menggabungkan semua ini menjadi firman Tuhan yang paling-paling jitu dan singkat. Manusia, sudah diberitakan kepadamu. Apa itu baik? Semua agama mengajar baik. Tapi kesimpulan di sini. Apa itu berkenan kepada Tuhan? 10 hukum sudah tulis. Tetapi yang paling penting di sini. Pertama, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Akhirnya, kalimat ini kalau diterjemahkan lebih jelas, bukan kesetiaan, belas kasihan. Saudara, jalanlah di dalam keadilan. Kedua, lakukanlah belas kasihan. Ketiga, dengan rendah hati jalan bersama dengan Allahmu. Inilah yang dituntut Tuhan kepada seluruh dunia. Ini yang dituntut Tuhan kepada seluruh manusia. Yang dituntutkan oleh Tuhan, engkau harus hidup adil.
sama orang kaya sama miskin. Jangan bedakan. Jangan orang putih sama orang hitam. Jangan diskriminasi sama orang yang bergengsi dan orang sederhana. Sama-sama. Sama orang konglomerat, sama orang miskin. Hadapilah mereka dengan adil. Pertama, jalankan keadilan. Kedua, penuh belas kasihan. Ketiga, rendah hati. Saudara-saudara, saya kalau mau bicara, saya cuma pilih kalimat ini. Adil tidak engkau. Penuh belas kasihan tidak engkau. Engkau rendah hati tidak. Engkau berjalan sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Empat ini. Righteousness. Loving kindness. Mercy. And then be humble. Walk together with God. Saudara-saudara, empat hal ini menjadi tuntutan Tuhan yang paling-paling jitu, paling singkat dan paling tepat, yang paling penting untuk setiap zaman, bagi setiap orang, baik raja maupun pengemis. Asal you manusia dengar, you harus adil, you harus ada belas kasihan, you harus ada rendah hati, you harus berjalan beserta Tuhan. Saudara-saudara, barang siapa, entah dia presiden, gubernur, camat, wali kota, kalau empat ini tidak dijalankan, dia akan dibuang oleh Tuhan. Dari pandangan ayat ini, saya takut menghadapi Tiongkok. Saya hanya seorang hamba Tuhan, berfungsi seperti nabi, memberi peringatan kepada pemimpin-pemimpin di dunia. Semua orang di seluruh dunia harus dengar firman Tuhan. Saudara-saudara, setelah Tiongkok dikalahkan oleh Inggris tahun 1840, mulai menjadi minder, mulai menjadi takut, mengatakan iya, iya secara tidak rela hati dari sedalam-dalamnya. Sesudah itu melalui 100 tahun lebih, orang Tiongkok berbangkit berdiri melawan Barat seperti Soekarno melawan Belanda. Bedanya yang melawan Barat berusaha kembali kepada yang benar. Tetapi Tiongkok bukan kembali kepada benar. Makin kolot, makin kaku, makin berani, makin brengsek, makin melawan Tuhan. Di dalam melawan Barat, mereka pakai caranya sombong, licik, bohong, tipu, tutup-tutupi fakta. Sehingga selain melawan Barat, sekaligus melawan kebenaran. Itu akibatnya akan dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 10 tahun terakhir, lockdown, 3 tahun pandemik, lebih lockdown. Akhirnya, sekarang suruh Tiongkok meletus, menjadi negara paling banyak COVID. Yang mendapatkan penjangkitan COVID di Tiongkok di dalam setengah tahun terakhir ini, lebih banyak dari seluruh dunia mendapatkan penularan COVID di dalam semua negara di jumlah kalah banyak dari Tiongkok. Ini membuktikan penipuan tidak jalan. Ketidakjujuran tidak tolong. Pemalsuan angka-angka tidak mengobati negara. Ini semua menjadi satu bumerang yang membunuh diri. Saudara-saudara, itu sebab pada tahun baru Imlek ini, saya minta saudara ingat kalimat Mika 6 ayat 8. Coba baca satu kali lagi. Semua dengan jujur, dengan rendah hati, dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau lebih jelas, hai umat manusia, Tuhan sudah memberitahu kepada engkau apakah yang disebut baik dan apakah yang harus mengikuti tuntutan Tuhan. Yaitu engkau harus berjalan di dalam keadilan,
engkau harus penuh dengan kemurahan belas kasihan di dalam hatimu. Dan engkau harus bersifat rendah hati dan berjalan di hadapan Tuhanmu. Sudahkah kita menjalankan ini? Biar tahun ini, Imlek hari pertama, kita mengingat kalimat-kalimat ini. Tuhan, jadikan saya orang yang berjalan di dalam kebajikan. Apa itu kebajikan? Yaitu berjalan di dalam keadilan, menjalankan belas kasihan, dan dengan sungguh-sungguh rendah hati, saya mau hidup di hadapan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalimat-kalimat ini kalau dipakai, dikelopkan dalam hidup Yesus Kristus, dia cocok 100%. Tidak ada orang lebih adil dari Yesus. Orang kaya datang, diterima. Orang miskin datang, diterima. Orang sehat datang, disambut. Orang sakit kusta datang, tidak ditolak. Karena dia menjalankan keadilan. Kedua, dia penuh belas kasihan. Di dalam kitab suci Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, 10 kali berbicara, jatuhlah belas kasihan Yesus kepada mereka. Siapa mereka? Manusia yang miskin. Manusia yang berada di dalam perantauan, tidak ada rumah, tidak ada yang terima, dihina oleh masyarakat. Pemimpin-pemimpin agama menolak mereka, masyarakat menjauhi mereka, orang sehat takut dekat dengan mereka, orang-orang yang sakit kusta tidak mau mencintai. Yesus Kristus mengatakan, aku menjatuhkan belas kasihan kepada engkau. People with mercy are very honorable. Orang yang penuh dengan belas kasihan itu orang paling anggun. Manusia yang penuh dengan cinta kasih sama orang itu manusia yang paling indah. Jangan kira engkau pakai berlian, pakai kalung, pakai itu cincin, pakai emas yang banyak, engkau indah. Itu bisa menimbulkan kebencian, menimbulkan iri hati, menimbulkan perpecahan di dunia. Tapi barang siapa yang penuh belas kasihan, mencintai orang miskin, mencintai orang yang lemah, mencintai orang yang tidak kedudukan, mencintai orang yang dibenci oleh masyarakat, makin banyak cinta kasih yang engkau luapkan, makin banyak belas kasihan engkau nyatakan ke dalam dunia ini, makin engkau menjadi orang yang mempunyai bijaksana, mempunyai keanggunan, mempunyai keindahan yang dicintai oleh semua manusia. Saudara-saudara, di kantor saya depannya, saya ada satu patung seorang perempuan sudah tua. Matanya sudah kisut, ditaruh di depan situ. Orang tanya, patung apa di luar kantormu? Saudara pernah lihat kantor saya ada patung? Yang pernah coba lihat? Semua juga tidak pernah mengunjungi saya. Jangan ketawa, yang kau ketawa engkau mesti pikir. Saya tanya, engkau kenal Stephen Tong berapa banyak? Kenapa patung itu tidak ditaruh di museum? Kenapa taruh di saya punya kantor? Karena itulah orang yang paling penuh belas kasihan. Itu namanya Mother Teresa, yang dia seumur hidup kerja di India, tidak mau pulang negerinya sendiri. Dia aslinya orang Yugoslavia. Dia aslinya seorang miskin. Tapi dia meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, meninggalkan negara sendiri. Dia pilih India. Ditanya, kenapa India? Karena di India paling banyak penduduk yang miskin. Di seluruh dunia, penduduk miskin yang paling banyak ada di India. Saya mau melayani mereka. Saya mau menjadi pembantu mereka. Jadi anak yang sakit digendong, orang yang miskin dipeluk. Dia mencium semua orang yang sakit keras, yang miskin. Dan dia tinggal di tengah-tengah mereka. Dia tidur di tengah-tengah mereka.
Dia seorang perempuan dari Eropa. Dari muda dia tinggalkan negara, pergi ke tempat kumuh. In Mother Teresa ini, dia sudah dianggap, coba keluarkan fotonya. Dia sudah dianggap orang suci nomor satu di dunia. Dia seorang dijadikan kanonisasi orang kudus daripada Paus. Dia orang Katolik, tapi dia bukan membela agama apa, Kristen kah, Kalutika, atau dia membenci orang Buddha kah, orang Hindu. Pokoknya semua orang miskin disayang, semua orang yang sakit kusta dijamah, semua orang yang penuh kejelekan, kecicikan yang dibuang oleh siapa, dia panggil satu persatu, doakan mereka. Dia menjadi simbol cinta abad ke-20. Dia menjadi utusan malaikat dari Tuhan untuk manusia. Dia menjadi orang dikagumi, baik dari presiden maupun daripada orang bangsawan atau dari orang biasa, sebagai contoh teladan Kristen yang terbaik di dunia. Mother Teresa, coba tayangkan lagi, biar foto ini kita bisa lihat. Dia menggendong anak kecil, dia mencintai orang miskin, dan dia tidak membedakan kaya, miskin, gengsi, atau remeh, orang yang konglomerat atau orang yang kumuh. Dia terus hidup di tengah-tengah mereka berpuluh-puluh tahun sampai tua. Makin kisut mukanya, makin orang cinta dia. Makin bungkuk badannya, makin orang hormati dia. Makin lemah, makin tua, akhirnya sampai mati. Tidak ada satu orang tidak mencintai dia. Di India, orang Kristen lebih banyak dua kali dari orang Buddha. Meskipun Buddha berhasil di India, tapi orang India lebih mencintai Yesus Kristus. Waktu itu saya mencatat, saya mencari, orang Buddha ada 9 juta di India. Lalu saya cari, orang Kristen ada 18 juta. Karena apa? Karena ada orang ini. Ada cinta kasih. Ini orang menjadi idola. Ini orang menjadi seperti dewa di India. Karena cinta kasih kepada orang miskin. Maka di dalam buku daripada Mika, pasal 6 ayat 8, katakan penuhlah belas kasihan, penuhlah keadilan, cintailah sesama manusia. Inilah yang disebut baik. Jadi orang baik, bagaimana baik? Yaitu, bagaimana menjadi orang baik, berkenan kepada Tuhan? Yaitu, jalankan keadilan dan nyatakan belas kasihan dan dengan rendah hati hidup bersama-sama dengan Tuhanmu di surga. Saudara-saudara, pagi ini khotbah pendek untuk pesan tahun baru ini adalah Mika 6:8. Kita bersyukur kepada Tuhan. What is good? What is demanded by our God? Yang disebut baik itu siapa? Jadi orang baik itu apa? Yang Tuhan mau kita menjadi orang bagaimana? Tuhan berkata, jadilah orang yang adil dan penuh belas kasihan. Amin. Jadilahkan manusia yang mempunyai keadilan, yang penuh pengampunan, belas kasihan, yang cintai sesama. Saudara, istrimu sendiri apa engkau tak bisa cintai? Kesalahan anakmu aja engkau tak bisa ampuni. Bagaimana engkau menjadi orang Kristen yang agung? Bagaimana engkau menjadi orang penuh cinta kasih? Mari kita belajar dari Mother Teresa. Waktu saya dapatkan patung itu, saya bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya bilang, saya taruh di museum kah? Tidak. Saya taruh di kantor, di pintu saya. Supaya orang melihat, mengingat, ini yang disebut baik oleh Tuhan. Ini yang disebut cinta kasih. Belas kasihan oleh Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan, untuk mengatakan saya mau
menjadi orang yang baik. Dengan cinta kasih seperti ini, seluruh dunia kagum kepada dia. Bagi saya, inilah umat manusia yang memuliakan Tuhan. Umat manusia yang mewakili Tuhan. Umat manusia yang menjalankan kehendak Tuhan. Kiranya khotbah yang pendek ini boleh menjadi berkat bagi kita masing-masing. Pesan tahun baru Imlek ini boleh masuk ke dalam jiwa kita masing-masing. Sampai kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Sampai di sini, mari kita tunduk kepala berdoa. Kita berdoa bersama. Saya minta Jack di sini naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang dengan kegentaran di dalam hati kami. Karena kami menyadari ya Tuhan betapa lemah dan egois di dalam diri kami. Yang kami memikirkan pikiran untuk kepentingan diri sendiri. Tapi biarlah ya Tuhan, di dalam firman yang kami dengar, itu boleh menegur hati kami. Untuk kami boleh mencintai keadilan, untuk kami boleh mencintai umat Tuhan. Untuk kami boleh menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bakar hati kami ya Tuhan dengan kasih yang murni, yang daripada Kristus sendiri, yang telah mati dan menyelamatkan kami. Dan biarlah sukacita yang kami rasakan itu juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dengar doa kami dan ubahlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita mengikhlarkan iman rasuli. Saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas. Pimpin kita acara selanjutnya. Mari kita bersama-sama mengikhlarkan iman rasuli. Ditayangkan iman rasuli. Mari kita. Aku percaya kepada Allah. Dan kepada Yesus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan, lagu keempat, bekerja selama siang, dan kita akan memberikan persembahan. Tuhan,
kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Tuhan, kami tahu apa yang Kau tuntut bagi kami, bagi manusia, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan di mana kami boleh memberikan persembahan. Biar Engkau pimpin tangan-tangan yang akan mengelolanya, Tuhan. Engkau juga memberikan, memimpin orang-orang yang memberi, tangan-tangan yang memberi. Biarlah ini menjadi sebagai simbol bagi kami semua, Tuhan. Kami harus menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan, arahkanlah hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.